Oke, ya, kamu, ya, selesai. Lurah, lurah yang bengkel dicoba, lurah, lurah yang dicoba, dan kita adakan pemilihan ulang. Itu sudah kita sampaikan tadi. Jadi kita kawan-kawan masyarakat bersabarlah menunggu hasilnya ya. Jadi dengan ini saya bilang kita bubarlah dengan tertib. Nanti kita menunggu apa hasilnya. Nanti kami koordinasi sama Bapak Elvin ya. Ya kita tunggulah ya prosesnya ya. Sabar ya. Nah, oke, dengan ini kita bubarlah dengan baik-baik ya. Ya nanti Bapak ini informasi Bu. Sabar, sabar. Kita nanti ada proses ya. Oke. Ya. Ya, ya, ya. Oke lah, kita bubar tertib dengan selamat pulang ke kampung kita ya. Oh, kami minta terima kasih kepada Bapak. Nama saya Irfan Ritoma, Pak. Irfan Ritoma, koordinator ya, Pak ya? Iya, Pak. Irfan boleh sampaikan terkait dengan tuntutan kita hari ini, apa yang disampaikan kemudian seperti apa setelah bertemu dengan pihak pemerintah kota? Sudah bertemu tadi dengan perwakilan dari Bapak Wali Kota, kita sudah sampaikan aspirasi kita, Pak. Karena pemilihan catering yang dirasakan tanggal 3 bulan 3 tahun 2003 itu kami merasa dicurangi, Pak. Karena melanggar perwal nomor 21 tahun 2021 tentang domisili, Pak. Masa lurah sama camat bisa mengangkat catering yang bukan domisili di tempat. Jadi aspirasi kami tadi sudah kami sampaikan sama perwakilan. Kami tuntut 3. Lurah Kampung Durian dicopot. Lurah Pulang Bengkel dicopot. Camat Medan Timur dicopot. Karena dia tidak bikin adem masyarakat, Pak. Dia bikin gugah masyarakat, bikin ribut. Namanya Lurah Durian itu namanya Harun Al-Rasid Siregar. Lurah apa namanya? Saud Sitorus dan Camat Nur Alpi Pane. Kami minta itu dicopot. Sejauh ini tanggapan dari pihak pemerintah kota apa saja, Pak? Pemerintah menanggapi tadi ini akan kami tidak lanjuti. Nanti kami kasih kabar sama Bapak-bapak. Itu, Pak. Prosesnya kapan tuh? Kami tunggu nanti, Pak, prosesnya secepatnya. Kalaupun tidak ada nanti ada respon lanjutan dari pemerintah kota, apa yang kita lakukan? Kami akan berjuang, Pak, menuntut keadilan, Pak. Akan berjuang sampai titik darah penghabisan, Pak. Kami butuh keadilan, Pak. Oke, baik. Oh, selain dicopot, apakah akan kita minta melakukan pemilihan ulang? Ya, jelas. Kami akan mengadakan pemilihan ulang lagi, minta. Dan diwakili oleh orang camatnya dicopot, lurahnya dicopot, kita minta pemilihan ulang kebling secara transparan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada kong kali kong.